Halo guys, welcome back to my channel. Jadi ini dia vlog aku ke Damyang, salah satu tempat yang pernah Namjoon kunjungi. Buat kalian yang mau jalan-jalan online, enjoy the video. Jadi kali ini aku berangkat agak siang, yaitu jam 9, karena dari Gwangju ke Damyang itu relatif deket, bahkan kita nggak naik bus antar kota. Jarak Damyang dari Gwangju itu cuma 19 km karena Damyang sendiri masih di Jeolla Province. Nah, sama-sama Gwangju, Gwangju juga ada di Jeolla Province. Setelah ngelewatin tol sedikit, akhirnya kita sampai deh di Damyang. Damyang itu kayak kota kecil gitu di Korea, jadi dia nggak semetropolitan Gwangju atau Busan atau Daegu ataupun Seoul. Akhirnya aku sampai di Bambu Forest-nya. Jadi hari ini supir busnya tuh baik banget. Kita diturunin di depan Bambu Forest-nya, padahal haltenya tuh masih di depan lagi. Kita harus jalan kayak 200 meter lagi gitu guys. Nama Bambu Forest-nya itu adalah Juknokwon. Jadi sebelum masuk kita harus beli tiket. Harga tiketnya itu 3000 won. Nanti kita dikasih peta gitu guys. Nah ini dalam Bambu Forest-nya bener-bener semuanya hijau dan juga healing banget. Aku ngerti banget kenapa Namjoon suka banget di sini, karena ini bener-bener fresh dan mata aku tuh jadi kayak seger terus gitu loh. Nah ini map yang dikasih waktu kita beli tiket. Karena kita foreigner, jadi kita langsung dikasih bahasa Inggris. Ada juga map yang bahasa Korea. Mapnya lengkap banget, bahkan ada list harga penginapan yang ada di dalam Damyang. Nah, destination pertama kita, recreate foto RM yang ini. Gemes banget kan guys? Terus di dalam forestnya itu ada museum. Yuk kita masuk dulu ke museumnya dan lihat ada apa sih. Nah ini dia 3D painting yang ada di museum ini. Jadi ini kayak digital painting gitu sih. Ini tuh bukan bener-bener kanvas, tapi ini tuh gambar yang bisa gerak di dalam layar gitu. Habis keluar dari museum, ada toko-toko, kita bisa beli souvenir di sini. Ternyata guys, Bambu Forest ini serame itu waktu belum corona. Kalian bisa lihat kan foto-fotonya. Banyak banget turis asing maupun domestik yang datang ke Juknokwon. Terus ada juga air terjun yang super duper healing. Dan ada es krim bambu dan juga roti bambu. Penasaran gak tuh gimana sih rasanya? Akhirnya kita beli nih es krim bambunya. Rasanya tuh kayak green tea sih, tapi aku bener-bener excited banget waktu nyobainnya. Habis makan es krim bambu, kita pergi ke destinasi lain. Ini juga destinasi yang RM datengin naik sepeda. Tuh jembatannya tuh. Jadi di sini kita tuh bisa minjem sepeda juga sebenarnya. Kayaknya RM waktu itu minjem sepeda deh di sini. Nah, terus aku recreate foto RM yang kedua deh. Lihat spotnya sama banget, tapi kayaknya beda musim aja. Halo guys, jadi abis ini kita mau pulang karena kita udah recreate foto RM 2 dan kita udah beli roti buat makan siang. Jadi karena panas banget tuh, kita mau langsung pulang. Dadah.